Vaksin massal ya, Koramil Panongan, dan tuan rumah ini Romo terima kasih. Alhamdulillah hari ini sasaran 1.500 warga Kecamatan Panongan. Kami sangat bersyukur ada sentra vaksin seperti ini karena memang penduduk di Kecamatan Panongan ini tertinggi keempat di Kabupaten Tangerang. 160.000. Sasaran yang harus divaksin itu sekitar 77.000. Jadi kalau tidak ada sentra vaksin, itu kami kalau puskesmas tidak mungkin sampai target Desember. Karena untuk target Pak Bupati Desember Kabupaten Tangerang harus 2 juta masyarakat Kabupaten Tangerang tervaksinasi. Jadi terima kasih Romo dari Koramil dan tim dari Koramil Panongan untuk pelaksanaan vaksin hari ini. Saja. Salam sehat.